Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dina Ramdan Triana. Nah, kali ini saya bakalan nge-review tas pinggang. Tas pinggang ini new arrival dari Areo Tubir. Nah, nanti bakalan saya tunjukin untuk barangnya yang mana. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu channel saya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari saya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu channel saya channel apa, nah saya bakalan review semua produk-produk Areo Outdoor Gear yang dari best seller New Arrival, ada tenda, jaket, celana, meja, ataupun barang-barang pelengkap untuk kalian mendaki gunung. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi jangan lupa buat subscribe dan like semua video saya biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik dari saya. Yuk, sekarang kita bakalan keliling dulu store yang ada di Bandung, tepatnya di Jalan Buah Batu nomor 168 Bandung, area store Buah Batunya. Sekarang kita bakalan coba-coba buat keliling-keliling dulu ya teman-teman. Nah, ada apa aja di sini. Nah, untuk di bagian belakang saya ini area carrier ya teman-teman, dari yang premium sampai yang lokal. Nah, oke. Okay. Nah, untuk di sini, ini adalah area day pack. Nah, teman-teman, oke. Okay. Sebelah sini area-area kaos, kemeja, jaket, ya ada kaos-kaos polos juga di sini. Ini ada beberapa area tas juga. Nah, ya, ini topi. Terus mini pack, tas bestseller banget nih, Mochila 10 liter terbaik, banyak dicari terutama buat adik-adik kita yang baru masuk TK, itu cocok banget buat dipakai sekolah anak-anak TK ya teman-teman. Nah, sini ada area matras, ini area sepatu. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi cari sepatu boleh deh langsung merapat ke area store Buah Batu. Nah, di sini ada start from-nya 495.000 ya teman-teman. Nah, untuk sandal start from-nya 99.000. Nah, dan untuk si tas day pack sendiri ini start from 229.000 aja teman-teman. Teman-teman udah bisa dapetin tas dari area outdoor gear. Untuk sini area celana pendek start from-nya 89.000. Untuk di sini area rompi dan jaket. Nah, pants juga ada, jaket. Oke. Nah, balik lagi ke pembahasan yang tadi, saya bakalan nge-review New Arrival tas waist bag ya, waist bag. Nah, tepatnya di sini ada si waist bag Halma Hera. Nah, ini buat bentuk fisiknya ya teman-teman. Oke. Nah, untuk si tas day pack Halma Hera ini, di sini dia punya satu kompartemen utama. Nah, ini satu kompartemen utama nih, ya, satu kompartemen utama. Dan ada satu saku bagian depan. Nah, ini cocok banget. Nah, untuk bahannya ini berbahan kanvas ya. Nih, ripstop. Nih, katun ripstop nih, kotak-kotak gini. Jadi buat teman-teman yang suka dengan bahan gini, nyari waist bag dengan bahan ini. Nah, si Halma Hera 06 ini adalah solusinya. Ini keren banget. Nah, dan untuk si tas waist bag ini dibanderol dengan harga 149.000 aja, teman-teman. Nah, jadi teman-teman udah bisa dapetin si waist bag keren kayak gini. Cantik banget nih. Ini untuk bagian strapnya ya teman-teman. Bagian strapnya menyesuaikan dengan bentuk dan ukuran si waist bag bagian depannya. Nah, dan untuk di bagian belakangnya, nah ini ada saku tambahan teman-teman. Nah, sini ada saku tambahan. Nah, ini saku tambahannya. Nah, jadi teman-teman kalau kayak bawa
surat-surat penting bisa deh disimpan di bagian belakang, kayak STNK, SIM, ataupun kartu ATM bisa disimpan di bagian belakang. Jadi tetap aman ya di bawahnya. Nah, ini untuk bentuknya. Ini untuk seri autentiknya dari area outdoor gear ya. Ini bisa dipakainya, bisa dipakai buat jadi-jadiin waist bag ataupun dijadiin tas pinggang, keren juga. Jadi fungsinya tetap apa ya namanya itu, masih tetap fungsional dan masih tetap kelihatan keren. Di sini ada kayak strap tambahannya, bukan strap tambahan, di sini bisa, kalau teman-teman yang punya kunci motor yang udah ada gantungannya kayak karabiner, nah bisa digantungin di sini. Jadi teman-teman gak bakalan lagi pusing-pusing buat nyariin kunci motor. Biasanya kunci-kunci motor paling senang, paling lincah hilangnya sampai pusing-pusing. Nah, jadi teman-teman udah ada gantungannya di sini, teman-teman bisa digantungin di sini. Oke. Nah, oke teman-teman, buat yang nyari waist bag tadi bisa langsung ke area outdoor gear Buah Batu, Jalan Buah Batu nomor 168 Bandung, atau ke marketplace kesayangan kalian, ataupun teman-teman bisa juga ke websitenya area outdoor gear, areaoutdoorgear.co.id. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu review tas Hawamahera 06 ya. Buat teman-teman yang memang lagi cari barang-barang area outdoor gear bisa langsung ke store offline yang ada di kota kalian, kota-kota terdekat di tempat kalian, atau enggak ke marketplace kesayangan kalian, atau ke websitenya area outdoor gear, areaoutdoorgear.co.id. teman-teman bisa check out di sana. Dan jika video saya bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian dan bisa menjadi bahan pertimbangan yang lagi cari waist bag Hawamahera 06. Oke, mungkin cukup sekian dulu review tas waist bagnya. Kalau teman-teman ada request untuk di-review produk-produk area outdoor gear, tinggalin aja di kolom komentar. Nanti insya Allah bakalan saya review untuk si tasnya. Dan jangan lupa subscribe channelnya, jangan lupa nyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan info-info menarik dari saya. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.